Bini Rina ini. Ya, kerjasamanya tadi dari keuntungan profit produk Mirina PT Budi Kerta Indonesia itu akan disumbangkan 2,5%-nya kepada Forum Silaturahmi Zakat Infak dan Sedekah. Dari mulai yang kecil dan dari masyarakat yang kecil. Ternyata dari 500 rupiah kita sudah bisa terasa. Ternyata di Sanggerang tidak kurang daripada 26 sampai 28 juta per bulan. Itu dari uang 500 rupiah. Apa Ronggolawe? Memang hari ini jadwal Pak Budindo sebagai Ketua Umum Ronggolawe Nusantara ternyata sangat padat sekali. Jam 7 pagi kita dari Jakarta dan selepas pintu tol Jagorawi kita dikawal. Ya hingga memerlukan kawalan dari Pak Rizal yang ternyata memang Pak Rizal ini salah satu sahabatnya Pak Budindo. Seperti apa sih Pak Budindo ini di mata Pak Rizal, apakah memang saking padatnya kondisi lalu lintas seperti apa di Sukabumi ini untuk kegiatan Pak Budi Indo sendiri? Kebetulan memang jadwalnya beliau padat, sama jalurnya, jalur ke seputaran Ciawi sampai Cicurug itu cukup padat juga. Jadi perlu pengawalan buat Pak Budi Indo. Lebih pribadi tentang Pak Budi Indo seperti apa di mata Pak Rizal ini? Menurut saya sih ya orangnya baik, nggak suka humor juga, ya gitu aja Pak. Dan untuk hari ini sendiri, tadi Pak Rizal memang mungkin setelah izin dengan atasan tentunya mengawal kegiatan Pak Budindo, nanti rencananya masih ada rencana di Bekasi itu kan ada peresmian kantor DPP Ronggolawe Nusantara, apakah Pak Rizal mengawal sampai Bekasi? Rencananya sih sampai tujuan ke Bekasi Pak. Ke Bekasi rencananya. Terima kasih Pak Rizal. Luar biasa sahabat Ronggolawe. Itulah sosok Pak Budindo merakyat ya sama siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ronggolawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ronggolawe. Terima kasih Mas Culik pada hari ini. Mas Culik dan Ronggolawers telah mengikuti kegiatan saya, yaitu yang pertama kita mengunjungi Sukabumi, yaitu markas atau DPP Lajisnu, Lembaga Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Kita tadi mengadakan kunjungan kerja untuk melakukan kontrak kerjasama antara Nirina dengan Lajisnu. Dan kebetulan juga saya sebagai Ketua Ronggolawe tadi memperkenalkan organisasi kita, bahwa organisasi kita pun sama dengan Lajisnu, yaitu organisasi kemasyarakatan, organisasi umum yang berorientasikan sosial. Mudah-mudahan niat dan tujuan saya sebagai Presiden Komisaris PT Tirta Budi Indonesia yang berlabel merek Nirina air minum dalam kemasan air mineral dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat umum khususnya di lembaga Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama tersebut. Tadi kita sudah melakukan kegiatan sampai ke majelis zikir Nizomiati Sururi Ahmadi yang berada di Cicurug Sukabumi, dan sekarang kita akan menuju ke Bekasi untuk peresmian kantor DPP Ronggolawe Nusantara. Mari kita bersama-sama mengikuti perjalanan.